Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Musdikan 24. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi satu tutorial, yaitu bagaimana cara kita mengupload file video kita atau konten video kita ke channel YouTube yang kita miliki. Setelah kita mengedit video, kita akan menguploadnya. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama, kita buka channel YouTube kita. Setelah itu tampilannya bisa dikondisikan, tampilannya akan berbeda-beda, tapi intinya kita lihat di tombol-tombol yang ada di atas. Tombol-tombol yang ada di atas, kita klik untuk mengupload, kita klik yang ikon kamera di atas ini. Ini pastikan kalau di tampilan Bapak Ibu ini tidak ada plusnya, itu karena belum mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam. Kalau yang sudah sampai 4000 subscriber atau 4000 jam, ini ada tanda plusnya di ikon kameranya ini di atas ini. Ini menandakan bahwa ini sudah bisa untuk siaran live atau siaran langsung melalui YouTube yang ada di HP kita. Kita klik, caranya kita klik, kemudian kita pilih yang video. Ini tampilannya biasanya berbeda, tapi intinya sama. Kemudian kita cari video yang akan kita upload. Misalkan ini saya yang ini video. Kita tunggu, sedang membaca file YouTube-nya. Setelah itu kita cek dulu, kita putar dulu. Anganku ada du. Setelah kita cek bahwa videonya sudah benar, kita beri judul. Klik, kita geser ke atas. Kita beri judul, misalkan video saya ini berjudul tentang tema pembelajaran materi aku, pembelajaran materi aku. Ini saya kasih begini, sudah. Setelah itu kita deskripsinya, kita tulis pembelajaran materi aku, pembelajaran materi aku merupakan materi di semester 1 di pendidikan anak usia dini, sedini dalam kurung PAUD tutup kurung, dilanjutkan strip taman kanak-kanak atau TK.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran anak-anak usia-usia laut strip TK di seluruh Indonesia. Lagunya yaitu Mataku Ada Dua. Sherina, kemudian tambah lagi kita tagarnya, tagar laut TK, tagar lagi edukasi, tagarnya apa lagi, karena masih sekarang sama saya. Di rumah aja. Setelah sudah selesai, kita langsung publik, kita klik upload. Tulisannya di ujung atas ini upload. Kita klik, kita tunggu. Ini sedang mengupload. Perlu diketahui proses mengupload ini tergantung dari speed dari internet. Perlu diketahui bahwa proses mengupload ini tergantung dari internet yang kita miliki speednya. Ketika proses mengupload, kita juga bisa keluar, tidak masalah, dia akan tetap berjalan. Kita bisa lihat ini tetap berjalan. Demikianlah tutorial bagaimana cara mengupload video ke channel YouTube kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.